Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak ada perkara musibah yang menimpa kepada seorang yang beriman, termasuk duri yang mengenai kakinya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa daripada orang tersebut karena sakitnya orang itu dengan dugaan yang diberikan oleh Allah. Perasaan sakit sebagai penghapus daripada dosa, termasuk sakitnya sakaratul maut, adalah sebagai penghapus daripada dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman. Allah ingin merahmati kepada orang yang beriman dengan diberikan sakitnya sakaratul maut, agar supaya ketika ruh itu keluar, saat dirinya menahan kesakitan dan kesakitan itu penghapus kepada dosa, ruhnya keluar berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. Bahkan sebaliknya, terkadang seseorang direngankan.